Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola-hola guys. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Gosip dalam kereta dengan hashtag sepantas kilat. Jom-jom hari ni kita nak cerita mengenai hurung semut. Puteri Sarah dapat kiriman setabak manis diraja. Untunglah badan. Kalau ada nak tahu betul ke Puteri Sarah ni dapat setabak daripada seseorang ni. Okey, kalau nak tahu jom sama-sama kita zas video ni. Wow, bestlah orang tu dapat setabak. Dalam Insta story Puteri Sarah, dia kata, "Don't know from who, but so sweet of you. Thank you very much." Bermaksud Puteri Sarah ni mendapat kiriman air setabak daripada seseorang, tapi tak tahu siapa. Daripada kerabat diraja ke tu. Apapun, dia mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada si pengirim. Mesti kita nak tahu siapa pengirim itu kan. Nervous pula kan. Adakah kaum-kaum kerabat tu. Dan kepada anda semua, seperti biasa, jangan kedekut, jangan lupa untuk like, share dan subscribe Cikgu di channel Gosip Dalam Kereta dengan hashtag sepantas kilat. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.